sahabat Prolobi, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu berhubungan dengan kata Dewi Kuan Im. Kalau saya menyebut Dewi Kuan Im, berarti Dewinya itu saya beri tanda petik, karena ini yang akan kita bahas. Secara umum, baik itu Buddhis, tradisi maupun yang non-Buddhis selalu menyebut Dewi Kuan Im karena mereka dipengaruhi oleh film-film yang bernuansa tradisi maupun Buddhis tapi tetap menggunakan kata Dewi Kuan Im. Nah, sekarang akan saya bahas itu mengenai Dewi. Yang disebut dengan Dewi itu sebenarnya adalah makhluk yang berdiam di alam dewa, ya, di alam surga. Dewi atau dewa, jadi tingkatannya itu sama, dewi dan dewa, dan berdiamnya di alam surga atau disebut dengan swarga loka. Banyak orang menyebut bahwa pertolongan Dewi Kuan Im. Sebenarnya ini yang mau saya luruskan, bahwa menyebut Dewi Kuan Im adalah kurang tepat. Kenapa? Kalau kita menyebut Dewi Kuan Im, berarti kita menyamakan Kuan Im itu dengan para dewa. Sebenarnya Kuan Im itu jauh lebih agung daripada para dewa, karena para dewa ini, mereka ini berdiam di alam dewa walaupun bertingkat-tingkat, tapi mengenai kesuciannya, keagungannya itu masih jauh di bawah Kuan Im Bosa. Kenapa? Karena Kuan Im itu tingkatannya itu sudah sangat tinggi sekali. Kalau kita dilihat di altar, kalau ada Buddha Gautama, di bawahnya itu adalah Kuan Im. Jadi tingkatannya itu betul-betul sudah sangat tinggi. Sehingga itu tidak pantas kalau kita menyandingkan Kuan Im itu dengan menyebutnya sebagai Dewi. Kenapa kita tidak menyebut sebagai Dewi? Karena Kuan Im adalah sebagai Bodhisattva. Apakah Bodhisattva itu? Dalam bahasa Chinese disebut dengan Bosat atau Bosat. Kalau disebut dengan posat atau posat, atau dalam bahasa Sanskertanya adalah bodhisattva, itu adalah calon Buddha. Kita sematkan sebagai bodhisattva. Karena Kuan Im ini yang dikenal itu adalah cinta kasih dan belas kasihnya kepada semua makhluk hidup tanpa membeda-bedakan. Baik itu manusia, non-manusia, maupun alam-alam hewan, Kuan Im ini merupakan Ta Chi Ta Pe, maha cinta kasih dan maha belas kasih. Berarti tidak bisa diukur cinta kasih dan belas kasihnya begitu luar biasanya, begitu besarnya kasih sayang dan cinta kasih dan kasih sayang dari Kuan Im Bosat. Sehingga tidak patutlah kita menyebutnya sebagai Dewi atau menyamakan Kuan Im ini sebagai Dewa Dewi. Nah, apa yang pantas kita sematkan kepada Kuan Im? Biasanya orang menyebut sebagai Kuan Se Im Bosat atau Kuan Im Bosat. Ada yang menyebut sebagai Avalokiteswara dalam bahasa Sanskertanya. Ada juga yang menyebutnya sebagai Ta Chi Ta Pe, maha cinta kasih dan maha belas kasih. Mungkin itu yang lebih tepat kita sematkan kepada Kuan Im Bosat. Jadi istilah Dewi ini itu lebih baik kita singkirkan, karena sebenarnya kita ingin mengagungkan Kuan Se Im Bosat atau Kuan Im, tetapi sebenarnya dengan menyematkan kata Dewi itu, sebenarnya kita tidak mengagungkan beliau. Bahkan kita menyamakan bahwa Kuan Im itu sama dengan setara dengan para dewa-dewi. Sebenarnya itu jauh berbeda. Itu sebabnya salah satu penyebab kenapa Kuan Im itu kita tidak menyebut sebagai Dewi. Ada juga sebab keduanya yang akan saya bahas nanti di vlog yang akan datang. Karena ini bahasanya agak panjang, maka saya akan membahas di vlog yang akan datang. Nah, untuk beberapa episode yang akan datang, saya akan membahas tentang Kuan Im, ya. Sebenarnya kalau orang menyebut sebagai Dewi Kuan Im, saya akan bertanya, Dewi Kuan Im itu makhluk apa? Apakah makhluk baru sehingga disebut dengan kata Dewi Kuan Im? Tapi Kuan Im Bosat sebenarnya, kalau kita mau tahu jelas, ikuti vlog saya yang akan datang. Saya akan menjelaskan satu persatu sehingga tuntas dan meluruskan semua yang biasanya kita
lihat dan kita dengar dari film-film. Tapi sebenarnya sebutan-sebutan itu kurang tepat di dalam pandangan kita. Kita ingin mengagungkan Kuan Yin Posat, berilah sebutan yang pantas untuk beliau. Kalau kita mensejajarkan dengan para dewa-dewi, maka sebenarnya kita tidak mengagungkan Kuan Yin Posat. Demikian dari saya, dan tunggu video saya yang selanjutnya masih di dalam Kuan Yin Posat. Bersama saya Sahari dalam Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.